Hey guys, dengan saya Zulhi Nugro, seperti di judul video kali ini, saya akan merekomendasikan beberapa anime yang agak-agak underrated nih atau jarang diketahui oleh para pencinta anime. Dan jujur banyak banget request dari kalian tentang anime-anime romance school. Dan kalau gua bikinin tentang top list, gua jamin kalian udah nonton semuanya. Dan maka dari itu, gua dapat dari channel luar yang membahas tentang anime romance yang jarang diketahui. Gua udah minta izin pada adminnya untuk gua bikinin versi Indonesianya dengan syarat gua mencantumi sumbernya. Well, jadi gak usah basa-basi. Untuk memperpendek durasi, yuk langsung saja kita ke list yang pertama. Koito Senkyo to Chocolate. Apa yang dikisahkan di dalam anime ini memang cocok banget guys, seperti yang ada di judulnya, yaitu tentang cinta, pemilihan, dan coklat. Anime ini bercerita di mana perjuangan sang tokoh utama bernama Ojima Yuki dan anggota klub Food Research Club, di mana mereka berjuang untuk menyelamatkan klub mereka agar tidak jadi dibubarkan. Dan rencana mereka adalah menjadikan Ojima Yuki sebagai ketua OSIS. Memang ceritanya diawali dengan rencana yang sangat sepele untuk menyelamatkan klubnya itu. Tetapi di sini banyak sekali kejadian yang dipenuhi dengan berbagai konflik seperti usaha pembunuhan, tragedi, konflik keluarga, trauma masa lalu, dan penculikan. Jadi rencananya yang sepele itu bakalan jadi ribet banget guys, dengan beberapa konflik yang ada. Dan jujur anime ini bukan cukup lagi sih guys, menurut gua seru banget malah kalau bicara tentang anime yang mengandung unsur romance dan school. Momokuri. Setiap anak muda pasti mendapatkan kisah cinta yang sempurna, mendapatkan pasangan yang anggun, cantik, lemah lembut, dan perhatian. Pasti pernah menjadi salah satu mimpi para jomblo. Sedih bukan? Momokuri adalah anime yang mengisahkan tentang Yuki Kurihara, seorang cewek yang akhirnya bisa berpacaran dengan pemuda impiannya yaitu Shinya Momotsuki. Dan sebenarnya Yuki adalah cewek yang benar-benar pintar dalam hal stalking. Momokuri merupakan singkatan dari nama karakter dua sejoli ini yaitu Momokuri Shinya dan Kurihara Yuki sebagai tokoh utama dari cerita anime ini. Dan bisa dipastikan anime ini akan banyak sekali mengandung unsur-unsur romantisnya dan unsur-unsur slice of life sebagai inti dalam cerita anime ini. Jadi, cocoklah buat kalian yang suka anime-anime yang nggak terlalu banyak konflik. Terutama bagi kalian yang lagi cari-cari anime santai dalam ceritanya. Achi Kochi. Langsung saja ke intinya guys, singkatnya anime ini berkisah tentang kehidupan sekolah seorang gadis SMA yang bernama Sumiki Miniwa, yang selalu memendam perasaan kepada teman prianya yang bernama Otonashi Iyo. Meskipun telah memberikan sinyal bahwa dia suka terhadap Iyo, namun Sumiki tetap saja kesulitan untuk membuat Iyo sadar bahwa dirinya itu menyukainya. Well, wajar saja, namanya juga cowok yang gak peka. Yang lebih menariknya diperparah dengan sikap sundirenya yang membuat dirinya sangat-sangat kesulitan untuk menyatakan suka terhadap Iyo. Sedangkan di sisi lain, Iyo sendiri digambarkan sebagai cowok yang super perfect, yang bisa bikin cewek mana saja klepek-klepek. Oh sensei, kalau bisa jadikanlah gua murid lo supaya banyak yang klepek-klepek dengan gua. Ngimpi lo anjing. Anime ini cukup menghibur guys bagi kalian yang sedang lelah atau galau karena kebanyakan tugas kuliah. Karena komedi di dalam anime ini cukup menarik. Toaru Higuchi e no Koita. Anime ini menceritakan tentang seorang pangeran yang telah kehilangan semuanya dan tinggal layaknya orang biasa. Nah, saat beranjak dewasa, ia bergabung dengan sebuah akademi avisi yang ditujukan untuk melatih pilot negara sambil membawa dendam dan kebencian. Tetapi di sana, ia menemukan teman-teman baru yang akan mengajarinya tentang persahabatan dan cinta. Memang anime ini terkesan cheesy, tetapi saat dipadu dengan trailernya, entah mengapa anime yang satu ini terlihat begitu menarik di dalam. Jujur anime ini salah satu anime yang gua rekomendasi banget buat kalian karena dari segi plot atau cerita anti mainstream. Mikakunin Desenkouke. Salah satu anime dengan banyak sekali unsur komedi romance. Anime ini bercerita tentang cewek yang baru saja berulang tahun yang bernama Yonomori Kobeni. Di saat itu ia mendapat sebuah hadiah istimewa. Tak disangka-sangka hadiah tersebut adalah sebuah pertunangan dengan seorang cowok seusianya, yaitu cowok yang bernama Mitsumine Hakuya. Hakuya pun pindah dari kampungnya dan menetap serumah dengan Kobeni. Ini adalah salah satu anime bersih dari unsur-unsur bejat. Cakep deh, dari ceritanya juga lumayan menarik. Bungaku Sojo. Salah satu anime movie yang lumayan cakep kalau bicara tentang unsur romantis yang ada di dalam ceritanya.
awalnya gua pikir ini adalah movie yang menceritakan tentang seorang gadis yang menyukai buku. Memang sih di sini ada seorang gadis yang menyukai buku. Bunga Kusojo menceritakan tentang Amano Toko, si gadis sastra yang menyukai buku. Ia sangat menyukai novel dan menjadi anggota satu-satunya dalam klub sastra. Tapi ada yang aneh dalam gadis ini. Dia itu suka memakan kertas. Iya, kertas dari novel yang ia baca. Menurutnya rasa kertas dari novel itu berbeda-beda. Hal ini tidak sengaja dilihat oleh Inoue Konoha, siswa tahun pertama saat Touko memakan kertas. Pokoknya untuk movie ini seru deh, wajib banget ditonton buat kalian. Jadi mungkin ini bakalan cocok buat kalian yang pengen lihat ceritanya. Dan langsung tamat guys. Bokura ga Ita, anime yang menurut gua memiliki cerita berkualitas karena dramanya yang sangat realistis dan semuanya masuk di akal. Jalan cerita yang halus, diterangkan dalam keadaan yang tidak terburu-buru, mulai dari konfliknya, masa lalu, pertengkaran, perasaan benci, senang, sedih, menangis, dan perasaan tersakiti. Ini menjadi nilai lebih kenapa gua demen banget dengan anime yang satu ini. Kisah cintanya ini dimulai ketika Nanami Takahashi, seorang gadis remaja kelas 1 SMA yang bertemu dengan Motoharu Yano, siswa yang menjadi pusat perhatian di sekolahnya alias populer. Awalnya dia tidak menyukai Nanami, tapi akhirnya dia sadar kalau dia suka dengan Nanami. Sebenarnya kalau bicara tentang visualnya menurut gua kurang banget sih. Tetapi menurut gua nggak terlalu penting sih karena ditutupi dengan unsur-unsur yang lebih seru daripada kita harus memikirkan visualnya. Cross Game, anime yang gua rekomendasikan banget buat kalian. Serius, ini anime meski dari segi visualnya dibilang agak biasa-biasa aja, tapi dari segi cerita adalah salah satu anime yang bisa membuat penontonnya, termasuk saya, tertawa dan menangis dalam satu episode. Dan kalian juga akan puas dengan anime ini karena ada 50 biji episode dalam anime ini. Menceritakan tentang karakter utama yang bernama Kou Kitamura, putra pemilik dari Kitamura Sport. Nah, karena keluarga Kitamura dan Tsukishima telah dekat selama bertahun-tahun dengan anak-anak mereka yaitu Kou dan Wakaba yang memiliki usia yang sama dan selalu bersama. Nah, dari sini nih kalian akan melihat kisah cinta dari masa kecil yang seiring jalan cerita akan tumbuh sampai mereka dewasa. Well, anime yang cocok banget buat kalian yang suka anime-anime romantis yang bisa dibilang lumayan sempurna. Apalagi kalau kalian yang gila dengan anime-anime yang berepisode-episode puluhan. Isukan Friends. Masih dengan visual anime yang lumayan unik nih. Isukan Friends adalah anime romance yang ceritanya tentang Kaori Fujimiya, seorang gadis SMA yang nampak biasa saja sih. Dan kemudian karakter utama kita yaitu Yuki Hase, teman sekelas Kaori yang merasa terganggu dengan kebiasaan si Kaori ini karena dia itu suka menyendiri. Karena itu si Yuki yang diselimuti dengan penuh rasa penasaran, Yuki pun memberanikan diri untuk mengajak Kaori bicara. Jujur anime ini lumayan menarik guys, dan bisa gua jamin kalian yang suka anime romantis bertema sekolah bakalan suka dengan anime ini. Dan di endingnya lu bakalan tahu kenapa anime ini berjudul Isukan Friend. Salah satu anime romance yang paling gua demen nih. Kalau kalian belum nonton, gua saranin nonton anime ini dulu. Nah itulah anime-anime yang memiliki unsur romance dan school yang sangat underrated. Manakah anime-anime yang menurut kalian itu seru dan favorit? Tulis aja di kolom komentar ya. Jangan lupa follow akun Instagram kami di @forumecilovers.id. Bagi kalian yang tertarik dengan meme-meme anime terutama yang berbau ecchi. Seperti biasa, thanks for watching this video. Saya user Nekopoy undur diri sampai jumpa di next episode.